Nih, di kawasan sini, nih, pohonnya besar-besar. Hingga akarnya membentuk akar banir. Nah, akar banir ini akar yang bentuknya mipih, yang menopang agar dia tidak jatuh atau tidak roboh. Biasanya, nah ini dijadikan sarang atau tempat bermainnya sahabat-sahabat Ewon. Tapi saya nggak ada. Kita coba cari ke sebelah sana. Lihat, sini-sini nih sahabat yang di rumah nih. Ah, Ewon ketemu sahabat Ewon. Ah, penghuni Rinjani. Sini. Nih, Ewon menjejakkan kaki di kaki gunung Rinjani. Tidak sia-sia. Akhirnya Ewon ketemu juga nih sama sahabat Ewon yang ada di hutan. Lihat. Di depan Ewon, nih, Piton reticulatus. Kalau kata orang Lombok, ular sawa. Sanca kembang. Ewon akan coba mendekat. Dan nanti Ewon kenalkan kepada sahabat yang ada di rumah. Nih, adik-adik pesan nih ke Ewon. Jangan tiru adegan ini ya. Ini hanya orang-orang yang ahli. Seperti Kak Ewon. Harus pelan-pelan. Kalau merasa terganggu, dia akan menyerang. Nih, sepertinya nah dia berada di sini sedang menunggu mangsa. Apa tadi kata Ewon? Dia kalau diganggu menyerang. Enggak. Permisi. Nih, Ewon coba ke belakang. Diam kawan. Akhirnya Ewon bisa pegang. Lihat, nih kulitnya. Nah, sepertinya ini habis shedding. Dia habis ganti kulit. Lihat. Nih, di samping dia pemanjat. Nah, dia juga perenang. Nih, Ewon harus hati-hati. Hampir Ewon kena gigitannya. Lihat, kalau di air dia lebih hebat. Lihat, sebenarnya dia mau menghindar. Ntar, kenalan dulu ya. Kenalan dulu sama sahabat yang ada di rumah. Bentuk kepalanya, nah ini sepertinya jantan. Dan badannya lebih ramping. Nah ini kalau betina, nah sebesar ini. Nah paling sekitar 2,5 atau 3 meter. Nah ini ada 4 meter. Kurang lebih. Maksud Ewon kurang lebih 4 meter nih ada nih. Ular bukanlah makhluk yang perlu ditakuti. Mereka diciptakan oleh Tuhan dengan manfaatnya. Yang mana untuk mengontrol secara alami berkembang biaknya binatang lain. Lihat, dia sudah mulai terusik. Ewon takut. Lebih baik kita cari sahabat-sahabat Ewon di Pulau Lombok ini yang lainnya. Terima kasih kawan. Selamat tinggal.